Dalam sejarah kehidupan manusia, berbagai peradaban hadir silih berganti. Seiring berjalannya waktu, peradaban demi peradaban itu menghilang, termasuk menghilang secara misterius. Hingga saat ini, berdasarkan sisa-sisa peninggalan peradaban itu, para ahli sejarah pun hanya dapat memberi dugaan terhadap penyebab hilangnya peradaban tersebut. Berikut, 7 masyarakat peradaban yang hilang misterius versi On The Spot. Salah satu masyarakat peradaban yang hilang misterius adalah Aksum. Kerajaan Aksum atau yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Aksumite merupakan salah satu tempat paling penting di eranya karena merupakan basis perdagangan di timur laut Afrika yang didirikan sejak 1000 Masehi sampai 940 Masehi. Selain itu, Aksum juga berperan penting terhadap alur perdagangan bangsa Romawi dan India kuno. Tetapi sayangnya, masyarakat peradaban yang memiliki mata uang, bahasa, dan tulisan sendiri ini hilang secara tiba-tiba. Diduga sebagian rakyatnya telah dihancurkan oleh kaum Gudit dan ada juga yang pergi karena saling berlomba-lomba merebut rute perdagangan. Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan jumlah populasi yang mengakibatkan pergeseran pusat kekuasaan Kekaisaran Ethiopia bergerak lebih jauh ke pedalaman. Meskipun hilangnya masyarakat Aksum masih menjadi tanda tanya, namun sejumlah arkeolog mengasumsikan bahwa orang-orang Aksum pergi meninggalkan peradabannya karena perubahan iklim yang ekstrim. Khmer Empire adalah salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara yang berdiri pada kurun waktu 802 sampai 1432 Masehi, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Laos, Thailand, Vietnam, Burma hingga Malaysia. Peninggalan terbesar dari kerajaan ini adalah Angkor, yang merupakan ibu kota ketika kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Menurut para arkeolog, kerajaan Khmer mulai memudar atau menghilang pada tahun 1431 Masehi, ketika tempat tersebut diserang oleh kerajaan Ayutthaya. Keluarga kerajaan Khmer lalu pindah ke Phnom Penh, hingga terjadi perseteruan antara Khmer dan Phnom Penh. Imbas dari penyerangan kerajaan Ayutthaya yang berhasil menguasai Angkor, membuat rakyat dan peradaban Khmer menghilang secara perlahan. Menurut para ahli, kemungkinan mereka pergi karena munculnya penguasa baru dan adanya kemunduran ekonomi yang menghancurkan kerajaan Khmer. Namun hingga sekarang belum terbukti kemana dan mengapa mereka pergi dari kerajaan Khmer. Berikutnya adalah masyarakat peradaban Sodelir Dynasty. Masa dinasti ini muncul sekitar tahun 1100 sampai 1628 Masehi dengan ibu kotanya bernama Nan Madol. Salah satu kehebatan yang dimiliki dari masyarakat dinasti Sodelir dan yang masih menjadi misteri hingga sekarang adalah bagaimana orang-orang di zaman tersebut berhasil memindahkan serta menyusun batu-batuan yang memiliki berat sekitar 50 ton. Konon menurut cerita legenda, Todemwall adalah seorang penguasa kejam, memiliki permintaan sewenang-wenang dan juga melakukan penistaan terhadap dewa-dewa Pohnpei yang mengakibatkan antipati dari penduduk Pohnpei. Akibat serangan kaum Isokelkel, Todemwall harus berjuang mati-matian. Namun mereka kalah. Lalu konon sang pemimpin bertransformasi menjadi seekor ikan. Pasca kekalahan tersebut, orang-orang yang hidup di bawah dinasti Sodelir tiba-tiba menghilang secara misterius tanpa ada yang tahu kemana mereka pergi. Peradaban Kavin adalah sebuah peradaban yang berada di sekitar pegunungan Andean Peru yang muncul sekitar tahun 900 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi. Karena di tempat tinggal mereka berada pada ketinggian sekitar 3150 di atas permukaan laut, terdapat kuil Kavin de Huantar. Maka Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan yaitu UNESCO mengakui daerah tersebut sebagai arsitektur termegah. Masyarakat di peradaban Kavin merupakan orang-orang mempunyai pemikiran yang sangat maju. Hal ini terlihat dari hasil seni ukir, irigasi, seni cetak, arsitektur, dan obat-obatan.
sehingga peradaban Calvin diyakini sebagai induk dari semua peradaban di Kolombia. Meskipun memiliki pemikiran yang maju, namun anehnya masyarakat peradaban Calvin menghilang secara tiba-tiba tanpa sebab. Banyak yang menduga hal itu terjadi karena adanya letak perubahan rekonstruksi pada kuil Calvin de Huantar. Selain itu, ada yang menduga juga menghilangnya secara perlahan masyarakat ini karena ada hubungannya dengan obat-obatan atau psikotropika yang mereka produksi. Adalah masyarakat peradaban yang hilang misterius selanjutnya. Olmec merupakan sebuah kebudayaan kuno yang berkembang di daerah Mesoamerika sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Mereka hidup di dataran rendah, bersuhu tropis, di sebelah utara dan tengah Meksiko. Budaya Olmec berkembang di daerah tersebut sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dengan salah satu peninggalan yang sangat terkenal yaitu hasil ukir batuannya yang selalu bertemakan kepala. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai peradaban Olmec ini. Salah satunya, mereka diperkirakan merupakan cikal bakal lahirnya bangsa Maya. Belumlah misteri mengenai kebudayaan Olmec terungkap, suku Olmec hilang secara tiba-tiba seperti ditelan bumi. Banyak teori mengungkapkan hilangnya suku Olmec. Namun bagi para ahli sejarah, suku Olmec diketahui memiliki ritual religius yang sangat tidak bisa dipahami. Selanjutnya adalah Mycenaeans yang tumbuh dari peradaban Minoan yang lahir sekitar tahun 1600 sebelum Masehi di Yunani Selatan. Peradaban Minoa itu sendiri adalah suatu peradaban di Kreta, sebuah pulau dekat daratan Yunani yang berdiri antara tahun 3000 dan 2700 sebelum Masehi. Pada masanya, peradaban ini termasuk salah satu peradaban yang maju. Hal ini terlihat dari majunya angkatan laut yang mereka miliki, pasukan militernya, dan penduduknya terfokus untuk memajukan perdagangan. Tetapi entah apa yang terjadi sehingga peradaban dan juga masyarakat Mycenaeans menghilang secara tiba-tiba. Beberapa teori mengatakan adanya kerusuhan antara petani dan kelas penguasa yang menyebabkan masyarakat Mycenaeans hilang. Selain itu, ada yang memperkirakan hilangnya peradaban masyarakat ini karena adanya gangguan pada rute perdagangan atau faktor alam seperti gempa bumi. Namun teori yang paling populer adalah bahwa mereka diserang oleh peradaban dari utara. Dan masyarakat peradaban yang hilang secara misterius yang terakhir adalah Anasazi. Anasazi adalah budaya asli Amerika yang muncul di daerah empat penjuru Amerika Serikat, yaitu New Mexico, Arizona, Colorado, dan Utah sekitar 1200 sebelum Masehi. Penduduknya adalah pemburu dan pengumpul yang tinggal di rumah-rumah lubang dangkal. Kota ini adalah pusat dari budaya dan masyarakat yang terhubung satu sama lain melalui ratusan mil jalan raya. Tetapi sayangnya masyarakat dari peradaban ini menghilang dengan misterius. Menurut para ahli, hilangnya masyarakat ini disebabkan ledakan populasi penduduk, metode pertanian yang buruk, kekeringan yang terus-menerus melanda sehingga sulit menghasilkan panen yang bagus dan juga kurangnya makanan. Selain itu adanya faktor-faktor sosial dan politik seperti konflik kekerasan menyebabkan akhir peradaban mereka. Pemirsa, itulah 7 masyarakat peradaban yang hilang secara misterius versi Anuspot.